Tuh kan dia pusing tang, dia dugem tuh. Ini ayam Herobrine ini teman-teman. Sumpah deh, saya nggak mau kesana ntar dulu. Saya mau hancurin spawner dulu teman-teman, ini ganggu banget. Tapi itu masih ada guys. Coba ya teman-teman, coba ya kita pastikan ini ayam Herobrine apa enggak teman-teman. Tuh kan bener. Kita bener guys, ini saya nggak mau ditunjuk. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Mirza Nur. Di video hari ini kita bakal main Minecraft lagi ya teman-teman. Oke guys, jadi di video hari ini saya bakalan lanjutin survival mode Herobrine kita teman-teman ya. Sekarang kita ini ada di episode ke-8 atau berapa, saya bingung teman-teman, saya lupa ya. Karena ada sekitar 3 minggu itu saya nggak ada ngupload tentang survival mode Herobrine. Dan saya udah punya jadwal teman-teman, jadi setiap hari Jumat 1 minggu sekali itu ada survival mode Herobrine ya guys. Biar survival mode bisa jalan terus dan episode-nya tambah jauh ya teman-teman. Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya guys, silahkan kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya yang di sini, karena setiap harinya saya akan mengeser aktivitas saya di sana. Oke guys, jadi di video hari ini saya bakalan coba jalan-jalan ke dalam Nether Portal lagi teman-teman ya. Karena saya masih penasaran di sana itu, karena kita di Nether Fortress itu masih ada yang belum kita telusuri teman-teman kemarin ya. Nah jadi saya bakalan coba ke bawah dulu teman-teman. Saya bakal ke tempat farm saya. Saya bakal ngambilin beberapa makanan dulu untuk wheatnya untuk dijadikan roti ya guys. Oke guys, ini saya udah ini banyak banget teman-teman ya. Waduh. Ini saya coba ambilin ini dulu ya teman-teman. Oke guys, ini saya dapat 27 dan dapat seednya 52. Sekarang saya bakal taruh ini lagi teman-teman ya. Oke guys, sekarang udah teman-teman. Sekarang saya bakalan coba buat jadi roti. Woi tutup woi. Bakalan buat jadi roti dulu ya teman-teman. Ini saya bakal coba buat 8 ya guys. Ya, kita berhemat teman-teman. Nah, roti 8 ini udah cukup teman-teman. Oke, habis itu saya coba lihat dulu. Ini guys, saya bakalan coba naruh ini dulu deh. Saya punya telur mantikor yang kemarin teman-teman ya. Oke guys, ini saya tadi udah naruhin barang-barangan teman-teman. Ini saya mau ambilin dulu yang menurut saya penting untuk kita bawa ke dalam Nether Portal ya guys. Ini terus, saya mau buat torch dulu teman-teman, karena torch kita udah habis ya guys. Mana nih? Saya mau buat torch dulu ya teman-teman. Oke guys, tadi saya mencet semuanya teman-teman, dapat 1 stack plus 9 torch ya. Banyak banget coy. Saya salah pencet guys, tapi nggak apa-apa deh. Oke teman-teman, kayaknya ini udah cukup ya. Sekarang saya bakalan coba masuk ke dalam Nether Portalnya guys. Semoga kita bisa menemukan sesuatu yang baru dan yang keren ya teman-teman. Kayak kemarin tuh kita bertemu dengan babinya Herobrine guys ya. Waduh, bayangkan teman-teman ya. Oke, ini kita bakal masuk ke Nether Portal dulu. Oke guys, sekarang kita udah di dalam Nether Portal ya teman-teman. Waduh, itu apa lagi yang terbang ya guys? Bayangkan teman-teman, itu apa cuy? Waduh tuh, tenggelam dong dia. Enggak, itu ghost teman-teman yang versi Nether Portal kayaknya warnanya merah cuy. Oke guys, jadi kalau misalkan setuju saya lanjutin terus mode survival Herobrine nya, kalian bisa komentar aja di bawah guys, nanti saya bakal lanjutin setiap harinya teman-teman. Dan kayaknya saya bakal coba untuk nge-spawn Herobrine nya mungkin di episode ke-10 aja guys, kalian bisa komentar di bawah teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau ke Nether Fortress nya lagi ya, di sebelah situ. Waduh, ada magma cube lagi teman-teman. Ini kok hancur gini ya, kemarin gak hancur guys, apa saya masuk lewat sana ya. Oh, wah bodo amat guys ya. Ini saya mau Brizzly dulu teman-teman. Waduh. Kan bener kan teman-teman, kita diserang guys. Aduh, sumpah ini kurang ajar banget woi. Minggir lah, saya mau ke sana. Turun teman-teman ya, ke Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita ke yang agak tinggian dikit ini biar nggak terlalu sakit damage-nya. Karena armor saya ini kayaknya udah mulai menipis-menipis juga ya teman. Au. Oke, saya mau bunuh dulu. Gak usah dibunuh nih. Hai Mamang, apa kabar? Oke, sekarang kita udah di dalam daerah Nether Fortress ya lagi teman-teman. Saya bakal coba kelilingin dulu supaya kita bisa menemukan sesuatu yang aneh dan yang janggal lagi kayak kemarin teman-teman, yang dimana saya tuh ketemu sama babi Herobrine ya guys ya. Bagi kalian yang belum nonton video survival mode Herobrine, mungkin kalian bisa klik ini di kanan atas kalian tuh ada ya nanti teman-teman. Oke, saya bakal yang ke atas dulu. Kira-kira ada apa di sini? Wow,
kaget banget saya teman-teman. Meninggal, mampus lu. Oke guys, kita udah di atas sesin teman, ini tempatnya guys ya. Saya bakal coba masuk, ini ada glowstone teman-teman, lumayan nih. Saya bakal ambil dulu buat dekorasi di rumah nanti guys. Oke, ini sisanya ntaran aja teman-teman. Saya mau coba masuk ke dalam sini dulu supaya kita bisa nemuin sesuatu ya teman-teman. Waduh, lumayan nih soul sand nih. Buat, oh iya teman-teman, buat nge-spawn hero brander kita butuh soul sand juga. Jadi saya bakal ngambilin ini. Saya nggak ditaruh di sini guys. Mubazir woi nggak dipakai. Ini saya yang pakai ya. Oke, coba saya nggak mau salah jalan teman-teman. Meninggal. Hah? Kaget saya teman-teman ya, tiba-tiba muncul cuy. Duduk-duduk di skeleton. Ini ada tos nih, berarti udah saya masukin guys. Waduh, ini saya muter-muter aja teman-teman. Saya tuh mau ke tempat yang kemarin saya mati sama babinya Hero Brandit. Oh ini nih teman, ini dia benar-benar. Ini habis saya ngambil soul sand. Oh ya ini benar guys. Di sini saya ketemu sama yang babi itu teman-teman. Di dalam sini berarti saya belum telusuri guys. Oh iya teman-teman, ini dia guys. Oh my god teman-teman, di sini teman-teman yang saya ketemu babi Hero Brandit tuh. Kira-kira ada apa nih guys? Ternyata kosong ya. Kosong. Astagfirullahalazim. Waduh ya guys. Kurang ajar banget teman-teman, sumpah dah ya, nggak ada apa-apa cuy. Oke, jadi mungkin saya mau coba keluar lagi ya teman-teman ya, saya bingung banget dan sumpah. Wah apa tuh? Ini tempatnya apa lah yang lain ya guys? Saya lupa teman-teman karena tempatnya luas banget ini. Coba bentar kita ke bawah sini. Ini belum nih kayaknya. Kaget saya cuy, meninggal kok mas. Nah bener ini belum teman-teman. Gold ingot, obsidian lumayan. Terus ada apa lagi? Buntu pasti. Ya seperti inilah Nether Fortress teman-teman. Apa nih? Di luar tuh. Oke ini belum. Ini dia belum teman-teman. Meninggal. Oh my god, dapat armor lagi, dapat diamond, dapat Nether Ward guys. Gila kita kaya teman-teman ya. Masuk di neraka jadi kaya ini. Kenapa ini ya? Oke, saya bakal taruh ini dulu teman-teman. Jadi ini saya tandain kalau saya tuh pernah ke sini, guys. Biar kita nggak salah jalan lagi, teman. Ini saya habisin aja lah, iron pickaxe. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Ada apa? Nggak ada apa-apa ya. Kosong lagi, cuy. Coba kita lewat sini. Ini keluar ya. Oh, ini belum, teman-teman. Kita belum telusuri ini, guys. Set. Meninggal. Ini apa nih? Tempat lava doang kah? Coba kita ke sebelah sini dulu teman-teman. Oh my god, ini saya belum ke sini guys. Woi, santai woi. Waduh ini ada spawner ternyata. Kita hancurin, meninggal kamu sekeluarga. Oke, kita udah dapat lagi guys. Sekarang saya mau coba yang ke tempat sini teman-teman. Ini turun kemana nih? Apakah saya udah ke sini? Oh my god, ini saya belum ke sini guys. Saya coba ke kanan dulu ya guys, karena arah kanan tuh selalu menjadi yang baik teman-teman. Siap. Ini saya nggak mau teman-teman nih, ada hewan-hewan gini tahu-tahu ntar berubah jadi hero brand guys, sumpah. Saya nggak bohong teman-teman. Tapi kayaknya memang harus ke situ guys. Waduh, kita udah dikepung guys. Kok dia nyerang, saya nggak nganu. Waduh, ntar coba saya siap-siap dulu teman-teman. Wah, ini lagi si kampret ini. Set. Waduh kena, meninggal. Mati aja kok, mati, mampus. Coba guys, tantar saya. Tuh kan dia pusing teman, dia dugem tuh. Ini ayam Hero Brand ini teman-teman. Sumpah dah, saya nggak mau kesana ntar dulu. Saya mau hancurin spawner dulu teman-teman, ini ganggu banget. Kan hidup lagi dia, meninggal lah. Please lah ya. Oke mati. Oke guys, kita coba ya teman-teman. Saya yakin tuh pasti ayam. Hilang teman-teman ya. Untung aja kita nggak kesana guys. Tapi masih ada guys. Coba ya teman-teman, coba ya kita pastikan ini ayam Hero Brand apa enggak teman-teman. Tuh kan bener guys, untung saya nggak maju teman-teman. Untung sekali pukul dia mati ya, tapi yang kurang tajir tuh babi Hero Brand teman-teman, yang dimana kalau misalnya kita kemarin sekali kemarin kita pukul dan matiin dia, dia bakal meledak ya. Untung aja yang ayam ini nggak ada teman-teman. Oke, ini tempat apa ya guys? Saya lupa sebutannya teman-teman. Coba kalian komentar di bawah ya, karena saya lupa guys. Ini saya takut ketemu. Sumpah saya jumpscare banget teman-teman ya. Gila nih witernya, ganggu banget. Bukan ganggu, kaget saya cuy.
Oke, coba kalian komentar buat teman-teman. Kalau nggak salah di sini tempatnya banyak banget loot-lootan lagi, guys. Saya lupa tempat nama tempatnya ini apa. Coba kalian komentar di bawah dan kalian setuju nggak kalau misalnya saya ngelanjutin di dalam sini, teman-teman ya. Ini masih banget banyak banget tempat yang harus kita telusuri, teman-teman. Oke, ntar dulu. Saya belum mau masuk ke sana. Coba mau lurus dulu, teman-teman. Saya mau coba. Oh, di belakang sana masih banyak tempat tadi, guys ya. Saya pengen ketemu dengan makhluk-makhluk Herobrine lainnya dulu, teman-teman. Karena saya penasaran ini, guys, masih. Coba ya, saya coba kesan dulu, teman-teman. Ada tadi satu jalan yang kita masuk. Oke, ini apa lagi, teman-teman? Oh, cuma magma cube biasa ya. Ini apa lagi? Oh, tiba-tiba ada mushroom di sini. Oke, guys, kalau misalkan kalian setuju saya lanjutin series ini, kalian komentar di bawah, teman-teman ya. Karena kita punya mod Herobrine ini. Tadi bener kan saya ketemu ayam Herobrine, guys. Nyerang dia, coy. Kurang ajar banget, sumpah, guys. Ini ada jalanan masuk kayak gini. Berarti kita nanti coba loot-loot lagi di dalam Nether Fortress ya, guys. Ini masih luas banget ya. Coba ya, ini mana ini? Jalan lagi. Nah, ini dia. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau begitu jangan lupa untuk tekan tombol like, di share dan di subscribe juga, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Semoga kalian suka dan selalu berada di channel saya, teman-teman. Nah, guys, jika misalnya kalian setuju saya lanjutin survival mode Herobrine, kalian tinggal komentar aja di bawah, guys. Nanti saya bakal lanjutin terus video tentang survival mode Herobrine ya, teman-teman. Oke, guys, kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.